Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Sekarang Maria dan keluarga sedang ada di Bali, teman-teman. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, kalau vlog kali ini adalah vlog yang tayangnya sangat telat. Sekarang sudah di penghujung akhir Mei 2022. Vlog kali ini tentang liburan kami selama di Bali dari tanggal 11 sampai 18 Desember 2022. Vlognya aku akan bagi menjadi beberapa episode. Episode kedua ini aku ingin mengajak kalian ke tempat yang seru banget buat main paintball dan ATV. Iya. Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Sekarang kita di Bali. Lokasi permainannya di daerah Ubud, tepatnya kami sekarang berada di Ubud Sunset Pool Bar. Ini adalah fasilitas untuk ruang ganti dan kamar mandi. Ubud Sunset Pool Bar adalah restoran dan tempat menunggu selama permainan. Paket permainan sudah termasuk dua kali makan dan masuk ke dalam kolamnya. Kenapa kita dikasih dua kali makan? Karena kita ambil permainan ATV dan permainan paintball. Ibu dan nenekku akan menunggu di sini, sementara kita akan pergi menuju lokasi permainan. Mungkin ada teman-teman yang mau ke Bali dan tertarik permainan ATV dan paintball? Aku share ya gambar invoice untuk paketnya. Mungkin ini bisa berguna untuk kalian yang mau ajak anak-anak kalian ke sini. Makasih. Pilih sendiri. Saya nomor 37. Oh ya. Oh, pakai plastik. Udah? Masih sakit? Enggak. Oke, sebelum berangkat saya jelasin sedikit. Nah, ini untuk motornya semuanya Matic. Ya. Hmm. Motornya Matic. Untuk posisi rem, ini rem depan, rem belakang. Ya. Nanti pas turun, mohon keduanya dipakai. Ini. Ya. ATV-nya lumayan berat buat aku, teman-teman. Aku ambil ATV yang tandem. Tandem maksudnya aku bisa boncengan sama satu orang di belakang. Iya.
Yeay, terus lagi. Medan jalur ATV-nya sebetulnya lumayan menantang dan berbahaya banget dengan jalan yang terjal, curam, dan bisa tiba-tiba belokannya tajam banget. Aku aja hampir jatuh karena bertabrakan dengan yang belakang. Sayangnya aku nggak bisa rekam karena harus nyetir dan anakku yang di belakang juga harus ekstra kenceng pegangannya. Pokoknya seru banget dan memicu adrenalin banget. Ini tangan. Oh, ini tempat istirahatnya. Kalau minum bayar. Tuh mau minum nggak ide? Ah, minta yang kecil nak. Kita main ATV sekitar 2 jam dan langsung lanjut untuk main paintball. Di sini kita akan dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup merah dan grup biru. Grup biru ada anakku 2 yang laki-laki, dan grup merah aku dan suamiku berikut si bungsu. Ya udah. Buat foto aja dulu. Udah. Main PUBG guys, main PUBG. The real PUBG. Dong sasaran. Woi. Tim biru ngamuk. Udah 3 kali kena? 2 kali? Oke, mundur lagi.
Ada lima anak tuh. Oke, oke. Maju lagi, maju. Nyerah, nyerah, ayo, ayo. Jangan buka. Jangan buka helmnya. Jangan buka helmnya di dalam. Selama masih permainan. Udah 3 kali kena. 2 kali. Tim biru. Tim biru ngamuk. Ya, jangan. Jangan buka helmnya. Jangan buka helmnya di dalam. Selama masih permainan. Lah, lah, lah. Udah 3 kali kena. Ini akibat kena peluru, lumayan juga lukanya. Aku harus akhiri dulu episode kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk ikuti episode berikutnya. Di episode yang kedua, aku mau ajak kalian untuk hiking ringan di daerah Ubud, tepatnya di Campuan Ridge Walk. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.